Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Kepala MTs Muhammadiyah 04 Sibolga, Muhammad Sehun Silitonga SPD. Dalam ini saya selaku Kepala Madrasah menyampaikan isi MTs Muhammadiyah 04 Sibolga. MTs Muhammadiyah 04 Sibolga memiliki atau mempunyai visi mewujudkan MTs Muhammadiyah 04 Sibolga yang berakidah Islam serta unggul dalam prestasi akademik dan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan sejarah, MTs Muhammadiyah 04 Sibolga ini berdiri sejak tahun 1974 dan merupakan madrasah atau MTs paling tua di kota Sibolga, di mana pada saat ini MTs Muhammadiyah 04 Sibolga sesuai dengan surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019, MTs Muhammadiyah 04 Sibolga terakreditasi A. Di samping itu, MTs Muhammadiyah 04 Sibolga beralamatkan di Jalan DE Sultan Bungaran Panggabean nomor 24A, Kelurahan Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, merupakan salah satu madrasah yang sangat strategis untuk melanjutkan pendidikan khususnya tingkat sekolah dasar dan menengah, khususnya MTs, baik itu dari Sibolga maupun itu dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada setiap tahunnya, alumni MTs Muhammadiyah 04 Sibolga dapat bersaing untuk melanjutkan ke sekolah atau madrasah favorit sesuai keinginan siswa tersebut. Jalur prestasi merupakan peluang yang diraih alumni MTs Muhammadiyah 04 Sibolga untuk masuk ke sekolah atau madrasah favorit tersebut. Prestasi siswa antara lain Tapak Suci, Musabaqo Tilawatil Quran, KSM atau kompetensi sains madrasah, dan aksioma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.